Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kali ini aku mau ngebahas liquid tiramisu dari Miracle. Miracle ini mereka produk dari Semarang ya, Semarang Jawa Tengah. Kebetulan aku juga orang Semarang, jadi aku pengen mencoba apakah liquid dari daerahku ini Semarang ini juga enak rasanya dan cocok buat aku. Ini aku akan pakai dua, ya, satu menggunakan pot, yang satu menggunakan pot Ayo, dimana masing-masing ini bagaimana rasanya ketika aku pakai di mod Ayo juga aku pakai di mod seperti apa rasanya. Ini termasuk ini aku pakai dia 6 mg, kemudian dia kapasitas 60 ml. Kalau di sini sih tidak ada keterangan ya, cuma tulisannya tiramisu gitu aja. Oke lah, jadi nggak akan aku bikin lama-lama ini video. Aku percepat aja, aku buka. Ini sudah aku buka, bosku. Sudah aku buka dan ini nggak panas sekali, gerah. Ini aku coba dituangin di Ayo dulu ya. Coba tuangin di sini. Kira-kira coba cukup lebar sih, enak kan sini kalau pakai smoke 40 itu tutupnya untuknya lebar, jadi gampang sekali. Oke, okay. Kurang nggak? Wah, cukup. Oke, ini akan aku diamin. Ini akan aku diamin, bosku. Ya. Oke, kita cium dulu ya baunya ya. Oke. Kerasa kopinya ini oke, bosku. Rasa kopinya oke. Cenderung-cenderung kayak apa ya? Cenderung kayak ini, bosku. Kayak Kopiko, permen Kopiko. Materi masuknya oke, okay, tapi ini baunya sih enak. Baunya enak, baunya enak. Kita coba di mod ya, bosku. Kita coba tetesin. Baunya sih enak. Enak banget ini. Mantap jiwa. Jos gandos. Apakah mod ini jos gandos, bosku? Buat kalian-kalian semua, tahu juga. Oke. Dari smell-nya aja udah enak loh ini, bosku. Dari smell-nya, dari smell baunya udah enak nih. Tambahin lagi, bosku. Oke, untuk tiramisu ini ketika kita pasang di mod apakah enak? Ini cuma di sini saya Semarang, tapi nggak kok ini Semarang sampai nggak enak, wah payah. Oh ya, di sini aku pakai coilnya dual coil dari si Boss Vape, kemudian aku coilnya di 0,2 ohm. Coba ya, bosku.
Oke. Jadi gini, tiramisu itu kan sebenarnya kan dia keju dari Italia. Dia keju dari Italia, yang di atasnya itu kasih bubuk apa ya, bubuk atau apa, saya nggak tahu jenisnya. Tapi keju Italia yang di atasnya dikasih semacam topping bubuk gitu. Kemudian dia perpaduan dari roti yang sangat lembut itu yang dicampur dengan aroma kopi. Nah, di sini aroma kopinya dapat, dapat banget bos. Kemudian ada cheese-nya, di situ juga ada cheese-nya. Cuman sini cheese-nya, oke. Jadi yang kesan yang aku terima tadi di awal itu kopinya dulu, kopi. Setelah aku terima kopinya, kemudian baru rotinya. Kemudian nyusul cheese-nya. Jadi bukan bukan berbarengan terima kamu langsung roti sama kopi jadi satu, enggak. Jadi dia blendednya dari kopi yang kita terima, yang aku terima ya, kopi yang aku terima. Terus kemudian aku bisa ngerasain rotinya di belakang sama cheese-nya di belakang gitu. Jadi kalau aku sih ini udah enak, bos. Enak banget. Ya, jadi kayak 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 roti yang setelah, jadi habis kita minum kopi itu kemudian kita makan rotinya, itu rasanya seperti ini. Jadi kalau aku ya di apa di mod ini udah enak, enak, cocok. Manisnya juga gak terlalu manis kalau aku sih, karena aku nggak suka begitu suka manis ya. Jadi ininya nggak terlalu manis juga ya. Jadi pas kalau buat aku sih pas. Kemudian karena aku kan menggunakan 6 mg, nah 6 mg, jadi untuk trohitnya juga yang aku rasa itu nggak sampai garu, nggak sampai. Jadi masih oke lah. Trohitnya dari 3 ke 6 itu ada perbedaan memang. Di 6-nya itu memang garu tapi nggak sampai nyakar gitu, nggak. Ada garuknya itu ada, cuman nggak begitu sampai. Masih bisa di tolerir lah, ibaratnya seperti itu. Nggak terlalu sampai gatal banget, nggak. Kemudian setelah kita kita ini ya, kita buang, kita kita inhale, kemudian kita exhale gitu, yang kita dapat itu manisnya masih ketinggal. Jadi masih masih aroma manisnya sama rotinya masih nempel gitu, masih rasanya masih nempel. Jadi kalau aku secara pribadi ini sudah oke. Tiramisu buatan by Miracle ini sangat, yo, kalau aku sih recommended lah, enak banget ini. Oke. Kalau gue udah enak, nah kita coba di sekarang kita coba di pot IO-nya. Apakah di pot IO juga, apakah ada sensasi juga yang berbeda? Ini di 0,4 ya bosku. Bentar bos, bentar bos. Oke. Ini beda. Kalau di pot IO sebenarnya waktu di awal kenapa aku batuk, karena ini sempat ini ya, kayaknya kurang pas nih ininya, kurang, nah kurang kurang klik gitu. Nah, ini ketemu di 0,4. Aku coba lagi nih. Nggak tahu kenapa justru di Potayo ini trohitnya kerasa gitu. Trohitnya kerasa. Karena aku pakai cuma di 22 watt. Coba aku pakai yang di 25 watt ya. 30 watt aja deh. 30 watt. Anjing. Oke. Ini malah di 30 watt memang enak loh, bosku. Di 30 watt aku pakai smoke smoke RPM apa? Smoke RPM 40 ini enak loh. Jadi sama kalau di sini kecenderungannya dia kopinya duluan yang keluar.
Kalau di sini ada mixnya, jadi kopinya ada kopi, tapi roti sama kejunya lebih agak tebal keluarnya. Rotinya agak tebal keluar dibandingkan yang kita pakai mod. Jadi kalau aku rasa ini masih dapat juga manisnya. Nah, nggak begitu manis banget seperti aku bilang. Cuman dapat enaknya, enak lah, pokoknya enak, enak banget ini. Gak kebanding sama yang mau tadi ya. Oke, fix. Oke, fix pada batas kesimpulan. Tiramisu dari merek By Miracle ini. Kalau aku secara pribadi ya, karena aku suka sensasi kopi. Jadi bagi bosku yang suka dengan berbau-bau kopi, ala-ala kopi itu, ini cocok liquidnya. Aku jamin ini cocok. Kemudian ketika aku pakai di mod, rasa kopi yang ditawarkan oleh liquid ini keluar. Seperti aku bilang tadi, tiramisu itu kan keju yang berasal dari Italia. Jadi taburi sama apa semacam taburan dari buah-buah atau apa, saya lupa namanya. Aku lupa namanya apa. Tapi intinya dari roti itu ada dicampur dengan diblend dengan kopi. Nah, kopinya ini keluar bosku di sini. Kemudian dipadu dengan kejunya, cheese-nya. Cheese-nya yang begitu tebal, kemudian ada semacam apa ya, ada ya, ada rotinya, iya, cheese-nya ada, kopinya ada, tapi kalau di pot ini dia dominannya di kopi, awalnya dominan di kopi, kemudian rotinya sama cheese-nya di belakang, nyusul gitu, ibaratnya dia nyusul, nggak langsung berbarengan tuh, nggak. Tapi kalau di pot ayu ini barengan, nyaris berbarengan, tapi kopinya tetap masih dominan, cuman rasa dari rotinya sama apa dengan kejunya ini berbarengan keluar. Memang kejunya tipis. Aku nggak bilang bahwa kejunya ini tebel, enggak. Kejunya tipis. Justru yang tebel itu dominannya di kopinya, bukan di kejunya malahan. Sangat-sangat tipis. Kalau kejunya tipis sekali. Tapi oke lah. Pokoknya ini oke sekali. Jadi aku sempat khawatir tadi karena ini bikinan-bikinan Semarang, apakah enak apa enggak, ini patut layak ya dicoba. Sudin juga orang Semarang, jadi aku juga pengen ngerti apakah bikinan dari teman-teman saudara kita yang di Semarang enak banget. Ternyata memang enak, jadi ini aku recommended lah, recommended untuk potmon ini udah enak loh bos. Oke. Ini benar-benar nggak bosen sama sekali, nggak bosenin sama sekali. Dan nggak bikin nek, itu pasti. Oke, berarti fix untuk tiramisu ini buat bosku yang kepengen dapat harga yang murah meriah tapi rasanya enak dan yang suka ngopi, terutama yang suka ngopi. Kalau misalnya di toko-toko vapor kehabisan liquid yang berasa kopi, pakai tiramisu. Jamin ini enak asli, kopinya keluar. Jadi segitu aja. Jadi patut disimpulkan bahwa tiramisu ini adalah jos gandos. Oke bosku, seperti itu dulu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ada manfaatnya atau enggak saya enggak tahu. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kondisi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.